Aktris Acha Septriasa, sutradara Sidi Saleh dan Anggi Umbara didaulat untuk menjadi juri di ajang Indonesian Short Film Festival ISFF 2016. Ajang festival film pendek yang diselenggarakan SCTV sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ulang tahun SCTV yang ke-26. Bagi Acha dan Sidi Saleh, ini merupakan momen kedua kalinya dilibatkan pada ajang ini sebagai juri. Sedangkan bagi sutradara Anggi Umbara, ini kesempatan pertama kalinya terlibat pada ajang ISFF yang pada tahun ini tidak terbatas pada skala nasional tapi internasional. Artinya, Indonesian Short Film Festival terbuka menerima pendaftaran film pendek dari seluruh dunia melalui website www.video.com mulai tanggal 15 April sampai 14 Juli 2016. Itu menurut saya kita harus tunggu ke situ. Nanti kategori-kategori itu akan tumbuh di penyelenggaraan. Ini tahun kedua Acha menjuri di Indonesian Short Film Festival yang diadain sama SCTV dalam rangka ulang tahun SCTV tahun ini. Dan rasanya begitu tersanjung sekali karena tahun berikutnya tetap diajakin menjadi salah satu jurinya. Dan dengan komposisi juri yang sama, cara penjurian juga yang diterapkan kemarin, tapi kita lebih khususkan sekarang ada spesifik genre, ada international film juga yang dikompetisikan di tahun ini. Dan ketemu lagi sama juri-juri seperti Sidi Saleh, sutradara untuk film yang memenangkan film International Film Festival di Venice, terus ada Dennis Adiswara, ada Anggi Umbara juga, juri yang tahun ini juga banyak memenangkan kategori untuk festival film gitu, dan dia termasuk sutradara yang saya pengen kerja bareng juga. Jadi ini satu kesempatan yang sangat membanggakan dan bersama dengan orang-orang yang bisa harusnya kita bikin dream project juga gitu. Indonesia, jadi kita buka pendaftaran. Kalau yang tahun lalu kan kita pendaftarannya nggak untuk nasional aja, orang Indonesia aja. Kalau sekarang boleh dari manapun, dari Malaysia, dari India, Thailand, serah dari manapun kita terima. Dari Amerika, dari Australia, serah kita masukin. Yang mau daftar kita terima. Untuk juga semacam melebarkan animo semacam melebarkan keinginan atau dari mungkin video.com atau kesempatan buat pembuat film pemula di luar Indonesia juga di Asia Tenggara mungkin. Jadi menurut saya ini sangat menarik sekali sih. Yang pasti kita berharap dan mengharapkan akan banyak bentuk-bentuk atau film-film produksi teman-teman dari seluruh Indonesia yang akan dimasukkan ke kompetisi ini, ke festival ini, dan kita berharap juga akan mendapatkan jenis-jenis film yang baru dan yang pasti akan film-film yang menarik. ISFF 2016 memang berbeda dengan ISFF tahun lalu. Selain skalanya yang internasional, juga ada penambahan satu kategori baru yang dilombakan, yaitu International Short Film Terbaik. Selain 6 kategori lainnya, film pendek drama terbaik, film pendek thriller terbaik, film pendek komedi terbaik, film action terbaik, film pendek animasi terbaik, dan film pendek favorit berdasarkan pilihan pemirsa melalui website www.video.com. Sebenarnya filmnya itu bisa dari sekarang ini benar-benar lebih di bebasin film genre apa aja, dan untuk kategori tahun dibuatnya tuh nggak dibatasin. Jadi bisa yang misalnya dibuatnya 2 tahun lalu atau misalnya 3 tahun lalu bisa tetap diikutkan dan diupload ke video.com film pendeknya. Pemenang ajang ISFF yang digelar SCTV akan menerima hadiah uang tunai senilai total 165 juta rupiah. Masing-masing kategori terbaik mendapatkan uang sebesar 25 juta rupiah, $1.500 untuk kategori International Short Film Terbaik, serta 15 juta rupiah untuk kategori film pendek favorit. Pemenang juga akan mendapatkan piala ISFF, piagam penghargaan, serta 6 film pendek terbaik akan ditayangkan di SCTV dan direkomendasikan kepada para produser untuk dibuat dalam film panjang, serta cerita yang terpilih akan dibuat dalam format film televisi di SCTV. Pemenangnya nanti akan kategori unggulan yang kira-kira 100 film terpilih akan dikasih piagam penghargaan, bahwa secara notification mereka akan diberitahu bahwa ya lo, film kamu semua sudah masuk dalam kategori 100 terbaik, lalu nanti disaring lagi menjadi 60 terbaik dan diberikan lagi piagam. Terus habis itu nanti ada lagi kategori 10 terbaik dan juga pemenangnya gitu. Nah, dalam rangka pemenang ini masih diomongin sih nanti internalnya seperti apa penjuriannya secara lebih khususnya, karena nanti, tadi ada ide-ide juga bahwa ada kategori-kategori seperti best actor, best screenplay kayak gitu-gitu. Jadi biar lebih
biar lebih meningkat lah. Oke, buat teman-teman yang pengen ikutan ISFF, Indonesian Short Film Festival, untuk dalam rangka ulang tahun SCTV, tahun ini kalian bisa ikutan lagi dan bebas mengirim film apapun asal layak untuk tampil di TV ya, dan upload videonya ke video.com. Sukses memboyong 6 piala di ajang Indonesian Box Office Movie Awards IBOMA 2016 yang digelar SCTV belum lama ini, produser beserta para pemain dan kru film Surga Yang Tak Dirindukan kompak menggelar acara syukuran atas pencapaian luar biasa yang telah mereka raih. Pada momen ini, selaku produser Manoj Punjabi yang mewakili beberapa pemain yang berhalangan hadir di malam puncak IBOMA menyerahkan piala IBOMA sekaligus bonus dalam bungkusan amplop tebal kepada para penerimanya, antara lain Fedi Nuril selaku pemenang kategori pemeran utama pria terbaik, Ralin Syah selaku pemenang kategori pemeran pendukung wanita terbaik, dan Chris Dayanti sebagai penyanyi soundtrack Surga Tak Dirindukan ciptaan Melly Goeslaw. Yang pasti senang, alhamdulillah. Kalau kecewa udah enggak sih, karena saya perhatiin tiap saya menang ini saya lagi enggak bisa datang. Jadi yang ini kayaknya emang takdirnya begini kali, jadi dibawa santai aja lah. Dan bener begitu dapat kabar, malah yang ngasih tahu saya itu pembimbing umroh saya. Fed, selamat ya. Selamat apaan, Ustaz? Kamu menang penghargaan. Penghargaan apa? Indonesia Box Office Movie Award. Terus saya lihat tanggal, oh iya hari ini. Tuh kan bener, saya nggak bisa datang lagi. Betul. Emang gitu kali jalannya, jadi ya. Tapi tetap seneng banget. Senang, bangga. Banget mas, ini baru pertama kali aku box office. Baru pertama kali. Paling susah tuh mempertahankan. Untuk mencapai itu tuh kita bisa kerja keras, bisa berusaha segala macam. Kalau menurut aku, untuk mempertahankan kesukaan orang-orang ini terhadap satu film, menurut aku itu agak susah gitu. Gimana caranya supaya kita sekarang udah senang, kita happy, bersyukur film Surga box office dan saya juga dapat beberapa penghargaan alhamdulillah di film ini. Cuman gimana caranya mempertahankan itu gitu, dan menurut aku mempertahankan kualitas itu adalah hal yang agak sulit kali ya. Mungkin jangan dipikirin sih kayaknya. Iya, kado banget ya. Terima kasih banyak. Walaupun enggak nerima langsung di TV-nya waktu itu di acara, tapi hari ini dapat kesempatan diberikan dan juga dapat bonus. Wah, senang. Selalunya sih alhamdulillah Allah mengarahkan orang-orang terbaik untuk mengundang saya, meminta saya, rata-rata sih begitu. Gitu artinya apalagi nama yang disebutkan gitu kan. Jadi ya begitu Pak Manoj menghubungi, ada lagu Melly, dan Melly juga secara personal mengirimkan liriknya. Jadi saya biasanya dengerin lagunya dulu, terus tentu apa yang sudah dipercayakan ke kita itu kan sudah jadi tanggung jawab moral kita gitu kan. Jadi gimana caranya mengindahkan lagu ini ya gitu. Jadi ya semua orang pasti dalam berseni pasti ada waktu untuk semedinya lah gitu. Jadi ya alhamdulillah kerja kerasnya di bidang masing-masing dalam film ini mendapatkan hasil yang baik dan apresiasi yang baik, itu bersyukur sekali. Termotivasi oleh keberhasilan film Surga Tak Dirindukan di ajang IBOMA 2016, pihak produser film bertekad untuk menggarap sequel kedua film tersebut, tentu dengan harapan akan meraup keberhasilan serupa di IBOMA tahun 2017. Dengan melihat juri-jurinya sih ini sangat kredibel menurut aku, gitu. Bisa dipertanggungjawabkan dan jelas orang-orang yang berpengalaman dan yang menilai. Jadi ini bagus banget kalau bisa terus ada tiap tahun gitu kan. Jadi bisa jadi tolak ukur untuk sineasnya dan untuk masyarakat juga. Terima kasih banyak Indonesian Box Office Movie Award atas penghargaan pemeran utama pria terbaik. Terima kasih kepada para juri dan kepada para fans yang sudah bela-belain nonton Surga Yang Tak Dirindukan, yang sudah meluangkan waktunya dan meluangkan uang jajannya. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian dan doakan Surga Yang Tak Dirindukan kedua ceritanya lebih bagus dan lebih seru lagi. Ini lebih takut karena tanggung jawabnya lumayan agak besar. Karena dari pihak Pak Manoj kan orangnya nge-push banget ya. Pak Manoj tuh orangnya tuh kayak, enggak yakin, bisa, kamu bisa, wow, orangnya tuh nge-push banget. Dan aku tuh digituin tuh malah jadi kayak, aduh bener gak ya, bisa gak gitu. Bismillah lah,
Tapi aku seneng karena ada Reza juga main, ada Fedi tetap peralin. Nambah Reza ya insya Allah. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saya Jenny Tan, pamit dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 9, hanya di SCTV. Selalu teristimewa. Putus cinta soal biasa.